apa yang kamu suka dari Una, apa yang Una suka dari kamu? Apa? Apa ntar pas di Padang? Tapi Fami jomblo kan? Jomblo kan? Ini harus tegasin dulu ya, Fami jomblo. Una jomblo? Iya. Alhamdulillah. Bye. Assalamualaikum teman-teman. Oke, guys, jadi welcome back to my YouTube British official, guys. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Huh? Bukan YouTube saya ya. Oke. Jadi sekarang beda. Gimana ini? Kita bajak. Iya, kita lagi bajak. Oke, kita bajak. Kalian kok dari kamar berdua-duaan ngapain? Astagfirullah. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya sih dari kamar? Disuruh. Kok disuruh? Jujur banget. Kenapa kayak ini? Kita tidak ada sama sekali, enggak ada. Kamu pakai begini, kamu pakai begini. Namanya dari hati gitu, biarin jangan dibuka. Bukan. Orang mah lagi gan. Usir. Waalaikumsalam. Bentar, Cak. Kabel ketiga, Cak. Kayak ada orang ketiga gitu ya. Sama anak. Ini kan berdua, tiba-tiba berdua kan datang ke sini. Jangan-jangan dari kamar. Oh, itu disuruh. Guys, ini parah banget disuruh. Ini eksklusif banget kita mempersatukan mereka berdua yang dikabarkan lagi viral, lagi katanya OTW jadian. Cuma di sini. Kini kalau nggak subscribe nih channelnya mereka, subscribe channel kita kan kebangetan. Lah udah kita nggak. Oke, subscribe guys, Fahmi Nur Muhammad. Iya, benar. Subscribe guys, kita semua maunya. Lu mau subscribe siapa ya? Terlalu dah. Jadi subscribe nih semua tuh channel. Tapi kenapa? Coba dicium. Masih tembem ya? Masih. Enak tau pegangnya sumpah. Oh, ini banget tuh pak, baru nyobain kah? Ape? Jangan, belum. Ih, enak banget sumpah. Masih belum berubah, inget konten yang pertama kita sama Una? Coba Adi larang, aku harus tetep kayak gini. Iya, gak boleh ini. Tulang semua. Kenapa kan? Coba. Buat anak kok coba. Kenapa tangannya gini? Iya, apa? Apa? Gemetar. Kenapa sih? Eh, sini. Karena tahu suami gue lagi kagak ada. Dia sebenarnya jealous tahu. Lagi shorting sama saya. Saya kan jadi kehausan. Mau apa? Kehausan kasih sayang. Saya kehausan belayan. Kehausan. Kenapa benar sekarang? Silakan keluar, Ci. Mi, jangan terlalu Mi, kasihan lo nenek no. Gak ada suaminya, suaminya lagi kerja, lagi syuting. Lagi kerja. Lagi ini tuh maksudnya apa? Pipisannya Dai juga nih, sama lu juga nih. Lagi ini maksudnya apa? Lagi ini ya, apa sih? Nah. Ya dong, harus dong. Jangan salah ngomong ya, Mi. Sensitif nih. Gini deh. Kenapa? Mau iPhone? Mau apa? Nih semua orang main kesini aku ajakin main-main di rumah ini. Apalagi ada yang lagi senang-senang, ada yang lagi baru PDKT. Harus happy, gak boleh gak happy. Iya aku juga lagi cari jodoh. Dre. Oh iya, bercanda aja. Kita harus happy terus ya, jadi udah berapa lama? Jadi udah ditembak belum nih? Udah nembak. Oh iya. Enggak, sekarang gini aja nih. Una sama Fami berteman sejak kapan? Yang nge-follow pertama siapa? Aku. Wah. Waduh, Fami. Aduh. Kenapa bisa nge-follow dia coba? Terus gim? Oh, lucu aja. Baik enggak? Baik. Waduh. Enggak, seru juga. Seneng ya kalau ngeliat gini, Cak ya. Yang muda-muda mesra-mesra gini seneng liatnya tuh. Biarin aja, biarin. Siapa sih yang undang? Enggak tahu kan. Biarin kan mereka lagi seneng-senengnya berdua. Kan lagi mau kejadian.
Una akhir bulan mau pulang ke Padang. Kami ditinggalin, iya. Gua enggak disorot sih. Enggak, aku mau nyari biar enggak backlight. Di sono jadi gua dapat di kamera. Biar enggak backlight. Nah, aku mau kesini biar enggak backlight. Iya. Biar enggak backlight. Iya, 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 iya. Ya, keceplosan Mami. Mukanya ungu. Merah, Bu. Bagaimana Bapak Fahmi? Enggak, maksudnya ya arti LDR kan jauh kan, maksudnya kayak long distance relationship. Long itu panjang, distance itu jarak. Relation itu hubungan. Hubungan pertemanan. Jadi kan kita baru pertama kali ketemu nih, berteman, terus tiba-tiba asyik ya jauh gitu. Dulu juga gua sama Abang Rian berawal dari LDR. Iya. Berawal dari LDR ya. Tadi kan aku mencium aroma-aroma harum keharumannya Hakyu dan Monilo. Terus aku bingung, aku jadi pengen makan, tapi makan apa yang lain lagi pada main? Makan nasi udah, makan ati, nggak lagi. Makan janji-janji palsu, tidak bisa. Makan, kenapa? Aku tuh pusing. Please kasih tahu aku harus makan apa. Ya udah deh, kan tadi kan aku juga udah nyium aroma-aroma lemonilo. Aku kayaknya mau makan itu aja deh, karena yang paling simple seantara jagat raya. Makanya air rebusannya itu tetap jernih, karena dipanggang jadi sama sekali nggak kelihatan sisa air rebusannya. Tuh kan, paling simple, nggak pakai lama masaknya, set jadi. Makanya lemonilo. Bismillah. Pin record bagian ini, taruh di TikTok. Kalau sama, pilih kita jodoh. Ini dia lemonilo, harus banget kasih keluarga pilihan lebih sehat. Nih, kalau kalian nggak percaya, cek aja bungkusannya. Ini mie lemonilo, mie ijo pilihan kita. Makan lagi ya guys. Tolong masih direkam bagian ini, kalau kalian satu frekuensi sama aku. Ini mie lemonilo, mie ijo pilihan kita. Hadiahnya mau apa? Rice cooker. Aku mau hadiahnya mau ini ya. Terus nanti yang bulan kuning di depan tuh. Bisa. Jangan dong. Bisa handphone, bisa kotak. Terus juga aku mau ini enggak? Mau nikahin Una. Amin. Amin. Tami. Dari tadi dia curhat. Coba apa yang kamu suka dari Una? Apa yang Una suka dari kamu? Lucu aja. Lucu. Terus dewasa. Oh, jadi dewasa mah cari. Bentar pas di Padang. Tapi Fami jomblo kan? Ini harus tegasin dulu ya. Fami jomblo. Una jomblo? Iya. Alhamdulillah. Udah lama jomblo. Berapa lama menjomblo? Baru. Kok Una tahu banget, Una? Oh. Una girang banget lihat Fami jomblo. Enggak, seneng banget. Jangan panik dong, Nak. Kok tadi seneng banget girang, kenapa, Nak? Enggak tadi kok seneng. Kalau seneng pipinya ngembang. Merah banget. Mukanya Una merah banget. Mukanya Una merah banget mukanya. Merah banget, sumpah merah banget. Oh, merah gua hitam semua. Kalau hitam. Enggak adil lu di mana. Tapi yang ngechat duluan siapa antara Fahmi sama Una? Ngechatnya gimana, Nak? Collab. TikTok, YouTube. Oh, emang gitu emang. Collab dong. Berawal dari collab. Terus habis collab terus nanti ini sampai rumah makasih ya tadi ya. Thank you ya. Tapi gitu kan. Iya kan? Terus hati-hati. Iya. Hati-hati ya di jalannya terus. Iya. Enggak. Enggak pasti gitu. Thank you. Makasih ya tadi udah collab. Ih, orang mereka yang muda, fresh, cakep, mending mereka lah. Ya, gak masuk kamera, ulangin dong. Gak ke-record, ulangin dong, cepetan. Jatuhnya aja, nyusuk palanya dulu. Ulangin dong, ayolah biar nonton cuma ini.
Ya biarin loh, mereka muda, berkarisma, auranya bagus, sama-sama jomblo, biarin. Biarin lah, Cak. Air mata keluar dari sini. Jorok. Jorok banget. Tapi Mama Una, responnya gimana tentang Fami, gimana responnya? Lagi shooting. Gimana papa bilang gimana? Fami anaknya sopan santun sama orang tua. Papa tahu lihat di konten. Oh. Tapi belum ketemu langsung. Belum, tapi aku udah punya fansnya. Mi. Ya ada temannya ya. Iya. Iya iya iya, Mas. Kan kemarin enggak sempat datang nikahnya, Bang. Selamat banget. Ayo. Tapi gimana kesannya selama ini udah temenan sama Fami? Allahu Akbar, orang lagi ngonten. Helikopter, helikopter. Nah, ini gimana? Jawab. Oh my god. Jawab dulu cepat. Udah sempet jalan kemana aja berdua? Kemana aja? Kalau misalnya lagi berdua doang nih ngobrol gitu kan. Gimana? Serius? Terus ngeliatin apa? Dia ngeliatin cewek lain dah. Fami terakhir nih, pertama ketemu sama aku nih, gak ngeliatin aku, ngeliatin orang lain, ngambil dompetnya habis itu. Gak, berarti mannernya bagus, mannernya Fami bagus. Berarti ada perasaan kalau cowok sampai gak berani ngeliat cewek, itu pasti salting, berarti ada perasaan. Soalnya kalau biasa aja ya ngobrol biasa aja, ya kan Mi? Tapi emang orang dasarnya pemalu. Iya, tapi kalau... Gak boleh, tak boleh. Tapi lebih bagus begini, laki-laki menjaga pandangan. Mm-hmm. Bukan laki-laki yang ini dia ngapain sih udah pegang-pegang? Nggak sabar kan? Aku boleh ikutan nggak sih? Boleh. Habis ini pakai mermaid ya, Una ya, dipakein Fami mau nggak? Terus. Ini siapa yang naruh? Udah, iPhone di samping, uang di samping. Ini udah dekat banget di ujung. Ini sebenarnya strategi. Awas ada strategi masih belum bisa dapat. Bentar, coba bentar di zoom. Ini kan ibarat lu tinggal niup, jatuh. Iya. Ini kayak fu. Cuman sekali kesempatan tapi. Kalau kayak gitu ya. Oh, kalau sekali kesempatan boleh enggak gue? Bagi rata ya, kalau misalnya dapat ya, Mi. Jual ginjal lagi gue, Bel. Ayo semangat cepetan. Bisa, Mi. Ayo, Mi. Ini iPhone-nya aja, Mi. Apa uang cash-nya, Mi? Mi! Ih, orang tinggal geser aja. Kamu ambil boneka sebelahnya, habis itu geser. Oh, iya. Ih. Bisa diulang gak? Kan cuma sekali kesempatan. Jatuh. Hanya sekali saja. Sekali seumur hidup, itulah namanya kesempatan. Kalau kesempitan, longgarin. Iya, aduh. Kalau mau duit, ini aja nanti kita main game seru-seru. Iya. Dia masih berusaha. Demi Una. Ini kenapa? Ya, Allah. Gemes banget. Gemes banget katanya. Ya, rusak. Gemes banget. Aku bisa. Tadi belum, tadi masih oleh-oleh. Oke,
Dimasukin 3 koin gak dong? Gak ngaruh Mi, gak ngaruh. Kalau ngaruh ya? Gak ngaruh. Bisa Mi, bisa Mi. Oh no. What? Kita ada Mi Una tuh. Nih laki-laki perkasa ya. Demi ceweknya dia rela mengulang-ulang-ulang-ulang walaupun gagal. Itulah namanya perjuangan. Tanggung jawab ya. Iya tapi bonekanya dapat. Iya, nggak apa-apa romantis. Dikasih kesempatan, dikasih kecurangan. Itu namanya. Apa sih nggak ngasih kesempatan ke aku? Iya dah, udah benar. Itu namanya rezeki. Mau kita perjuangkan seperti apa, sekuat tenaga apa, kalau Allah takdirkan bukan rezeki kita kan, rezeki kita ya Allah nggak kasih. Tapi kalau kita mau gimana, lewat jalan apa, kalau Allah bilang itu rezeki kamu ya kita pasti dapat. Benar. Nah, Mi, kasih Mi, ini rezekinya Una nih. Ini aku kan tadi kan habis ini kan, nggak dapat. Ini aku khusus buat Una. Lihatnya ke Una dong. Iya, selalu lihatnya ke Diki. Gue agak curigation. Enggak dong. Ya cepet. Di. Asik. Eh, Una, Una. Jangan rusak momen dong. Iya, kan biar. Biar apa coba? Biar nemenin bobo, nemenin bobo. Kayak hoodie-nya kan warnanya tuh. Nah, ini dibalikin ya. Dibalikin. Eh, caca ya. Ini ya. Pasti dapat. Ini udah. Buset. Si caca tinggi banget. Oh. Ai. Tuh, ada. Bruh. Hii, nggak pinter pada. Ini sekali lagi ya. Enggak, sekali doang. Ini trampolin deh, trampolin. Ayo. Trampolin.